Jadi harapan saya untuk mengikuti kegiatan ini nanti kedepannya itu bisa lebih baiklah dalam pengoperasian alat dan mesin pertanian untuk menunjang pertanian yang sudah diprogramkan oleh pemerintah. Karena begitu banyak bantuan-bantuan alat dan mesin pertanian, tapi mungkin pelatihan di tingkat petani itu yang masih kurang, sehingganya masih banyak petani yang belum menggunakan mekanisasi pertanian. Yang pertama kita inginkan masyarakat punya kompetensi. Jadi dengan kompetensi dia diakui keahliannya, sehingga dalam melakukan sesuatu betul-betul dia ahli di bidangnya. Seperti kalau alat dan mesin, kita harapkan dia memang sangat ahli di bidang alat dan mesin, begitupun di bidang benih. Kompetensi produksi benih yang titik beratnya kepada petani pelaksana perbanyakan benih yang di daerah, hari ini kita melaksanakan uji kompetensinya. Di sini kita uji kompetensinya adalah pertama adalah portofolio. Portofolio itu adalah mereka-mereka yang sudah melaksanakan 5-10 tahun, itu kita melaksanakan portofolio. Tapi bagi mereka-mereka yang baru melaksanakan, kita adalah melaksanakan uji kompetensi. Uji kompetensi itu mulai dari uji tertulis, uji demonstrasi, maupun hari ini kita melaksanakan adalah demonstrasi bagaimana mereka-mereka bisa melaksanakan pengemasan benih, penyetiran-penyetiran benih. Ini kita lihat dari belakang kita, ini sementara melaksanakan itu, hari ini kita melaksanakan. Ini diharapkan kepada petani setelah melaksanakan, ini mereka adalah melaksanakan, adalah jadi kompeten di bidang perbenihan maupun perbanyakan benih. Diharapkan juga mereka setelah ini, mereka bisa menerapkan bagaimana standar-standar yang sudah kita ujikan, itu nantinya sebagai mereka SOP untuk melaksanakan perbanyakan benih di daerah masing-masing. Adapun setelah melakukan sertifikasi ini, setelah nanti kita pulang ke kabupaten masing-masing, kami bertekad akan mengembangkan apa ilmu yang kita dapatkan dari BPPP Batang Kaluku untuk kita terapkan di kabupaten kita masing-masing, agar kedelai ini nanti bisa swasembada kedelai.